Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada ohviralnews.com. Bertajuk dakwaan kahwin janda anak tiga, akhirnya Najib beri respon. 20 Mei 2022. Berita apa tu? Dakwaan kahwin janda anak tiga, akhirnya Najib beri respon. Najib Razak enggan mengulas mengenai sekeping gambar yang telah tular di media sosial sejak dua hari lalu sehingga mencetuskan spekulasi pemimpin UMNO itu kononnya mempunyai keluarga yang baru. Bekas Perdana Menteri itu ditemui oleh media terus berjalan ke arah keretanya di luar kompleks Mahkamah Kuala Lumpur di Jalan Duta selepas perbicaraan sebelah pagi. Berhubung dakwaan dia dan bekas CEO 1MDB Arul Kandakandasami terbabit dalam pemindahan laporan audit firma pelaburan negara itu. Kata Datuk Seri Najib Tun Razak dalam respon itu ialah "No no 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 no," kata Najib sambil terus memasuki kereta dan dipandu pulang ke rumah. Semalam, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad mengucapkan selamat pengantin baru kepada Najib dalam komen di Facebook. Ini selepas bekas Perdana Menteri itu telah memuat naik statusnya bersama Menteri Luar di Singapura Dr. Vivian Balakrishnan dan Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Vanu Gopala Menon. Katanya, "Selamat pengantin baru Datuk Seri," tulis Wan Ahmad Faisal. Komen itu dibuat selepas tersebarnya sekeping gambar Najib dengan seorang wanita yang mencetuskan spekulasi pemimpin UMNO itu mempunyai keluarga baru. Najib telah berkahwin bagi kali pertamanya dengan Tengku Putri Zainah Tengku Eskandar pada tahun 1976 ketika berusia 23 tahun. Mereka telah dikaruniakan tiga orang cahaya mata iaitu Muhammad Nizar, Muhammad Nazifuddin dan Putri Nurlisa. Selepas bercerai dengan Zainah pada 1987, Najib berkahwin pula dengan Datin Sri Rosmah Mansur. Mereka memperoleh dua orang cahaya mata iaitu Muhammad Nurashman dan Nuruyana Najwa. Dua tahun lalu tersebar dakwaan sama bahawa Najib Razak berkahwin dengan seorang wanita berusia 50 tahun. Wanita itu bagaimanapun menafikannya dan membuat laporan polis. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat Hari Raya yang ke-21 hari ini kepada semua yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan selamat menyambut Pesta Keamatan kepada semua warga negara negeri Sabah yang tak lama lagi akan menyambut Hari Keamatan. Selamat Hari Guru yang sudah limpas. Dan banyak lagi selamat-selamatlah, selamat Hari Jururawat lah, banyak lagi. Selamat Hari Waisak, banyak lagi lah. Okay, so cerita tentang Datuk Seri Najib Tun Razak masih belum selesai. Akhirnya, kalau benar isteri kedua Datuk Seri Najib Tun Razak itu janda Fauzi Marzuki, akhirnya ada satu berita terbaru, laporan terbaru berkaitan dengan perkara ini. Sebab ramai sangat nak tahu siapa wanita itu. Jadi ada sudah netizen yang komen dan walaupun belum ada kenyataan rasmi siapa perempuan itu, tapi menurut netizen itu perempuan itu adalah Syimah, istri bekas istri atau janda kepada Fauzi Marzuki. Nah, menurut dialah. Okey, jadi ada satu laporan daripada majority.com.my bertarik kemarin 20 Mei 2022. Saya tiada kaitan dengan perkahwinan Najib dan bekas istri, kata Fauzi Marzuki. Fauzi Marzuki memaklumkan bahawa dia tiada kena mengena dengan dakwaan perkahwinan antara bekas istrinya dan Najib Razak. Beritanya begini. Komposer terkenal iaitu Fauzi Marzuki memberitahu yang dia tidak mempunyai sebarang kaitan dengan isu perkahwinan bekas istrinya iaitu Hashimah Ramli 53 tahun bersama bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, lapor portal Getaran. Malah Fauzi berkata dia sendiri tidak tahu berkenaan dengan dakwaan perkahwinan tersebut sehinggalah beliau dimaklumkan oleh orang lain.
Jadi sekeping gambar tular yang didakwa Najib bersama istri barunya iaitu Hasimah yang diambil daripada Twitter. Nampak dia ada fokus lagi. Siap ada zoom lagi gambar tangan Najib dipegang erat mesra oleh wanita tersebut. Kata Fauzi Marzuki dalam komennya itu no comment. No comment. Perkawinan dia dengan Najib tiada kena mengena dengan saya. Lagipun selepas kami bercerai pada 2013 katanya dia iaitu Hasimah bebas untuk berkahwin dengan siapapun yang menjadi pilihan dia katanya. Katanya lagi, saya sendiri pun tidak tahu kenapa media cari saya tentang perkawinan dia. Saya tiada kaitan dengan hal ini, katanya. Tuan-tuan dan perempuan, untuk rekod, Fauzi dan Hasimah berkahwin pada 1993 sebelum mereka bercerai pada tahun 2013. Terdahulu pada Jumaat, tular gambar mirip Najib Razak bersama wanita misteri yang didakwa adalah Hasimah bersama menantu dan tiga orang anak sekaligus membangkitkan desas-desus kedua-duanya sudah mendirikan rumah tangga. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa-apapun, kalaulah Datuk Seri Najib Tun Razak kahwin dengan wanita itu, apa salahnya kan? Tak ada masalah pun. Cuma sekali lagi saya ingin tegaskan, netizen bukan sibuk nak tengok salah ke tidak, bukan. Tapi netizen nak tengok kejujuran, terus terang sajalah, mengaku sajalah, itu saja. Sebab kalau betul netizen nak berdoa, nak doakan Datuk Seri Najib Tun Razak supaya terus bebas, terus gembira dan sebagainya. Okey, jadi untuk 2-3 hari ini semua cerita tentang Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri barunya. Tetapi yang peliknya, sampai sekarang Datin Seri Rosmah Mansur belum lagi bersuara. Datin Seri Rosmah Mansur belum ada apa-apa yang dia ingin komen agaknya. Dan mungkinkah media-media sosial tak berani nak pergi tanya dengan Datin Seri Rosmah Mansur betul atau tidak kan? Dan apa komen dia? Dia setujukah? Manalah tahu kan, dia ini pun macam beberapa orang lain yang bermadu, dapat menerima madunya dengan baik, hidup dengan hidup dengan saksama, hidup dengan harmoni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, maksudnya sekarang Najib Razak kalau betul dia sudah kahwin dengan wanita itu, dia sudah kahwin sebanyak 3 kali lah. 3 kali dengan anak, sekarang ini sudah ada 5 orang anak. Rosmah Mansur dah 2 kali kahwin dengan anak, daripada perkahwinan pertama pun ada, dan anak untuk Najib Razak pun ada juga. Okey, jadi kita sebagai netizen, rakyat biasa, janganlah kita fikir yang bukan-bukan. Jangan kita fikir bukan-bukan, Najib Razak bukan skandal. Kalau betul lah dia berkahwin dengan wanita itu, sudah berkahwin dengan wanita itu, dia bukan skandal, bukan girlfriend, dan itu halal. Apa yang dia buat dengan wanita itu halal. Sebab istri dia kalau dia betul-betul sudah kahwin. Jadi nasihat daripada saya untuk semua yang menonton, yang mencari tahu, yang membongkar, yang mahu tahu cerita sebenar tentang isu selamat pengantin baru Datuk Seri Najib Tun Razak ini, lebih baik kita fikir secara positif. Kita ucap tahniah, ucap selamat kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, dan biarlah dia hidup dengan privacy dia. Nah kan, yang penting privacy tetap privacy. Tetapi mau tidak mau, Najib Razak tidak boleh lari daripada daripada kes-kes mahkamah dia. Banyak kes mahkamah yang masih turun naik, masih lagi dia perlu untuk turun naik mahkamah kes Muflis, LHDN, kes rasuah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram, dan jadi ada lagi pengubahan audit, penggangguan audit WANMDB. Lepas itu ada lagi yang berkaitan dengan apa, pembendaharaan negara kalau tak silap saya. Okey, jadi kemudian kes-kes mahkamah
Najib Razak semakin rumit. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi saya akan upload satu lagi video Arul Kandasamy. Arul Kandasamy. Ah, ini kalau dia jadi saksi kepada pendakwaan, Najib Razak akan berpeluh-peluh lah kali ini. Kecuali kalau kalau keterangan daripada Arul Kandasamy semua membantu Najib untuk dapat menang, okeylah. Tapi kalau sebaliknya, nah, susah. Memang susah. Memang Najib berada dalam keadaan yang bahaya. Oke, sekali lagi saya ingin mendoakan kebahagiaan Datuk Seri Najib Tun Razak. Tahniah diucapkan, peace, no war, kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Selamat pengantin baru, kalau benar itu betul. Selamat berbahagia dan semoga diberkati.